Okey, saudara. Ha, ini tahu kan apa? Ha, betul, Seri Kaya. Ha, tahu juga kan apa lawan dia ni apa? Betul, roti bakar. Nah, jadi sebelum kita makan Seri Kaya ni, kita nak pergi beli roti bakar dia dulu. Jadi kita nak pergi beli roti bakar dia dulu dekat kedai Mak Ngahpin. Ha, dia sebelah rumah je, betul. Jom. Nah, kita beli dia dekat sini, dekat rumah Mak Ngahpin. Dekat je. Macam-macam roti ada. Nah, ni ada mamak lagi dekat kedai. Mak nak beli anu? Beli roti bakar. Kita beli roti bakar kampung. Ambil 10 buku je. Putu perenggi. Sekarang kita dah dapat roti bakar. Belum. Mama Maya. Ah, jadi kita dah dapat roti bakar, kita balik pula. Terima kasih Mak Ngah. Ngapin. Ah, kita balik pula. Ni dia roti bakar dia. Ha, jadi kita cecah dengan Seri Kaya tadi. Ding ding ding. Kita dah sampai dekat rumah. Sekarang kita nak review roti bakar cecah Putu Perenggi, cecah Seri Kaya. Ini dia Seri Kayanya tadi. Lawan dia kita lah dapat. Ha, lawan dia roti bakar kita pergi beli tadi. Ha, ini kita anukan bahan-bahan dia ni. Biasanya itu santan, tepung, gula. Ha, warna hijau ni biasalah pewarna dia. Ha, kalau roti bakar, ini dia. Roti bakarnya roti bakar khas kampung. Ha, tak ada berinti saudara. Jadi kalau kita buka. Sekejap ya. Nah, kalau kita buka macam kini, dia tu tak ada intinya, memang kosong. Tapi roti bakar kampung ni memang sedap. Jadi lawan dia kita cecah dengan Seri Kaya. Okey, kita ambil Seri Kaya yang tadi. Ha, ini roti bakar yang tadilah kita cebiaskan sikit. Kita tinggal kita cecah je macam gini. Ha. Biasanya kalau ni paling sering jumpa pas hari raya. Hari raya kalau ini paling suka cecah roti bakar sama Seri Kaya ni saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi roti bakar dengan Seri Kaya lah sudah. Ha, cuba komen di bawah lagi apa makanan-makanan lainnya yang nak kita review pula.